Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Pantauan selanjutnya nih ada penemuan mayat di Muaro Jambi nih lur. Seorang pria paruh baya ditemukan warga di Muaro Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu, tewas dalam kondisi tubuh yang sudah menghitam. Korban diduga tewas kesetrum di dalam kontrakannya nih. Nah, ini hati-hati dalam beraktivitas lur. Apapun itu aktivitasnya, kita harus tetap waspada dan hati-hati. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Penemuan mayat menghebohkan warga Muaro Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu, di RT 5 Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Selasa malam. Dari informasi di lapangan, korban ialah seorang pria berusia 60 tahun bernama Joni, yang merupakan warga Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Sehari-hari kerap disapa Wak John. Almarhum kesehariannya bekerja sebagai tukang servis elektronik, dan korban baru mengontrak sekitar 3 bulan. Diketahui mayat pria paruh baya tersebut pertama kali diketahui oleh keponakan sang pemilik rumah saat hendak mancing ikan di kolam. Irfan, pemilik kontrakan, menyebutkan saat itu keponakannya curiga lantaran mencium bau busuk yang menyengat dari arah kamar korban. Dirinya kemudian mencoba mencari tahu dengan cara mengintip ke dalam rumah tersebut. Saat diintip, kelihatan motor masih di dalam rumah, sementara kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, serta bau busuk semakin tercium dari dalam rumah. Kapolsek Kumpe Ulu AKP Agus Purba membenarkan adanya penemuan mayat pria paruh baya. Dugaan korban meninggal lantaran tersengat listrik dan saat ini polisi sudah melakukan olah TKP. Dan jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi dan diserahkan ke pihak keluarga. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.